目にもの見せてやる。Noro Noro TV, okey buat persediaan untuk menonton Attack on Titan Season 4, Season Final. Aku akan cerita sejarah 9 jenis Intelligent Titan dan anime Attack on Titan ni dia banyak main politik. So aku akan cerita juga political issue dalam anime ni. Dalam cerita ni ada dua tribe utama iaitu Eldia dan juga Marley. Eldia ni diperintah oleh Fritz Royal Family dan ada seorang perempuan ni nama dia Ymir. Ymir ni tak tahulah tiba-tiba dia dapat kuasa dari mana yang membuatkan dia boleh menjadi the first ever Titan, iaitu founding Titan. King of Eldia gunakan Ymir, kuasa Ymir ni untuk lawan dengan Puak Marley. Orang Eldia pun anggaplah Ymir ni macam Tuhan, manakala orang Marley pula cakap Ymir ni dia buat perjanjian dengan setan untuk dapat kuasa tu yang membolehkan dia memusnahkan dunia. Konflik antara Eldia dan Marley terus berlanjutan. King Fritz dengan Ymir ada 3 orang anak perempuan. Okey, pada satu hari ada seorang askar Marley, dia cuba nak bunuh King Fritz, tapi Ymir yang get in the line dan membuatkan Ymir yang terbunuh. Ymir ni mati selepas 13 tahun dia dapat kuasa founding Titan. Lepas dah mati, King Fritz ni dia suruh 3 orang anak perempuan dia tu makan daging Ymir untuk dapat kuasa founding Titan tu. Lepas dah dapat kuasa, 3 orang anak perempuan ni dia passing pula kuasa tu dekat 9 orang cucu dan jadilah 9 Intelligent Titans. Titan yang pertama Founding Titan ataupun The Coordinate, Titan yang kedua Attack Titan, 3 Beast Titan, 4 Armor Titan, 5 Colossal Titan, 6 Warhammer Titan, 7 The Jaw Titan, 8 The Female Titan dan 9 The Card Titan. Dengan adanya kuasa Titans, the Eldians berjaya conquer banyak tempat. Tapi dalam 9 Royal Family ini, 9 family yang ada Titan ni, ada juga konflik sebab mereka ni berebut untuk dapatkan kuasa Titan tu. Mereka berebut sesama sendiri untuk dapat kuasa Titan tu. Siapa nak jadi Titan seterusnya apa semua tu lah, macam tu lah. Tapi dengan adanya King of Eldia, dia ni lah yang akan bawa keamanan, dia ni lah yang akan hentikan pergaduhan dan juga dia ni lah yang maintain balance. Sebab apa? Sebab King of Eldia ni, mereka ni lah yang ada kuasa founding Titan, Titan yang paling berkuasa antara semua Titan tu. Kira kalau setiap kali mereka ni bergaduh, King of Eldia ni lah yang akan muncul untuk leraikan pergaduhan. Dan tiba masanya untuk King of Eldia yang ke-145 untuk perintah Eldia. Nama raja kali ni ialah Karl Fritz. Dia ni jenis raja yang senang rasa bersalah. Dia ni macam skema sikit lah raja ni. Dia ni tak mau dah Eldia ni bergaduh bunuh orang apa semua tu. Dia tak mau dah dan dia nak hentikanlah kemusnahan yang dibuat oleh Eldia ni. Macam mana dia nak hentikan? Dia buat perjanjian dengan Tybur family, royal family yang ada kuasa Warhammer Titan. Dia buat perjanjian dengan Tybur family ni untuk hentikan kemusnahan yang dibuat oleh Eldia. King of Eldia yang ke-145 ni, Karl Fritz ni, dia punya plan nak bawa semua orang Eldia hidup di satu pulau. Dekat pulau ni, dengan adanya kuasa founding Titan dia, dia seru Colossal Titans untuk buat wall dan wall ni dinamakan dengan 3 nama anak perempuan Ymir, Maria, Rose dengan Sina. Okey, dengan adanya kuasa founding Titan juga, King Fritz ni dia padamkan fikiran, padamkan ingatan orang dalam wall tu tentang perkara yang berlaku di luar wall tu. Dia juga suruh mereka ni duduk diam-diam dalam tu, protect diri mereka daripada dimakan oleh Titan. King Karl Fritz ni juga ada buat vow, dia claim untuk tidak gunakan kuasa founding Titan dia tu untuk berperang. Kiranya kalau ada Titan main serang wall mereka ni, dia akan biarkan benda tu berlaku saja, dia tengok saja. Kata dah dia ni skema. Dia pun duduklah dalam wall dekat pulau yang dinamakan Paradise Island. Tapi tak semua orang Eldia ikut. Banyak lagi orang Eldia yang stay dekat mainland. Dan bila tak ada King of Eldia dekat mainland, tempat tu jadi tak aman lah. Sebab King of Eldia ni lah yang selalu bawa keamanan, hentikan pergaduhan dan juga maintain balance. Dan disebabkan tiada King of Eldia dekat situ, Royal Families ni berperang. Dan disebabkan perang antara Royal Families ni, Marley ambil kesempatan untuk jatuhkan Royal Families ni. Dan ingat tak perjanjian antara Tybur Family dan Karl Fritz untuk hentikan Eldian? Masa ni lah Tybur Family datang untuk offer bantu Marley, dan Marley berjaya take over 7 daripada 8 Titans.
lagi dua Titans tu tak dapat sebab Founding Titan ada dekat Paradise Island, Attack Titan tak tahu dekat mana, dan Titans yang berjaya dikontrol oleh Marley ini hanya untuk Eldian yang mahu berperang atas nama Marley. Oleh kerana Tybur Family jadi first ally untuk Marley masa peperang, Tybur Family ni dapat special treatment untuk kekal sebagai Royal Family. Yang lain-lain tu nasib malang tak dapat. Dan orang Eldia yang bukan part of Tybur Family diarah untuk duduk di dalam internment camp. Sebab orang Eldia saja yang boleh bertukar menjadi Titan. Orang Marley tak boleh, dan Marley nak juga guna kuasa Titan. Jadi mereka kenalah juga simpan orang Eldia ni. Dan mereka ni pun suruhlah orang dia duduk dalam internment camp. One of the men dalam internment camp tu nama dia Grisha Yeager. Selepas kes pembunuhan adik Grisha Yeager oleh Marleyan officers, Grisha Yeager ni geram sampai dia join group Eldian Restorationist. Group ni untuk jatuhkan Marley, dan dalam group ni juga Grisha Yeager bertemu dengan Dina ke Diana Fritz tak tahu, the descendant of Eldian Royal Family. Kenai punya kenai. Depa kahwin dan dapat anak seorang lelaki nama dia Zeke. Okey, Grisha Yeager ni seorang bapa yang teruk lah, sebab Zeke ni dari kecil lagi disuruh untuk belajar benci Marley. Dari kecil hang nak main dengan bapa hang pun tak boleh, asyik kena study, kena benci Marley tu je dalam kepala dia. Sampai dia geram, dia belot mak ayah dia, dia report dekat orang Marley, cakap mak ayah dia ni join group yang nak jatuhkan Marley. Zeke ni pun disanjunglah oleh Marleyan sampai boleh inherit power of Beast Titan. Mak ayah dia pula dengan orang lain dalam grup tu kena punish, dihantar untuk pergi ke Paradise Island dan ditukarkan kepada Titan guna serum suntik jadi Titan. Mak Zeke ni ataupun bini kepada Grisha Yeager ni, Dina Fritz ke Diana Fritz ni, jadilah Titan. Sebelum sempat Grisha Yeager ditukarkan kepada Titan, Grisha Yeager diselamatkan oleh The Owl. The Owl ni merupakan salah seorang Eldian yang bekerja sebagai spy di dalam Marleyan Officers. Dia ni juga pemilik kepada Attack Titan, one of the 8 Titans yang Marleyan tak berjaya dapat. The Owl ni suruh Grisha Yeager pergi Paradise Island dan curi kuasa Founding Titan. The Owl ni dia korbankan diri dia untuk Grisha Yeager, makan dia dan dapat kuasa Attack Titan. Bila Grisha Yeager dah makan The Owl ni dan dapat kuasa Attack Titan, dia pun pilah duduk dalam wall Paradise Island tu, dan dia berjaya dapat bini baru yang cun nama Carla, dan juga anak lelaki baru nama Eren. Dan tiba-tiba satu hari ni Titan main serang kampung mereka, dan bini lama dia, Dina ke Diana Fritz tu yang jadi Titan tu, pergi makan bini baru Grisha Yeager ni. Kesian tak lah, kena makan lah. Okey, cuma dia punca King of Eldia Carl Fritz tu lah. Bila Titan main serang, dia tak mau buat apa-apa, dia duduk diam je. Aduh, aku sikit nak mencerut Tak baik tak mencerut. Okey, Eren dengan Zeke ni kira macam half brothers lah, sebab dapat ayah yang sama. Tapi Eren ni tak ada royal blood, Zeke royal blood sebab mak dia, Dina ke Diana Fritz tu, daripada royal family. Semua orang Eldia yang ada dekat Marley sama macam Zeke, nak kipas orang Marley untuk hidup senang. Salah satu cara dia ialah join army, dan kalau jadi one of the best dalam army dapat inherit power of Titan. Tapi cuma 6 Titan saja, sebab Warhammer Titan dapat special treatment, hak milik Tybur Family. Founding Titan dengan Attack Titan ada dekat Paradise Island. Seorang perempuan bernama Piek join army untuk mendapatkan special treatment buat ayah dia yang sakit di dalam internment camp. Dia ni cerdik, pandai, so dia dipilih untuk menjadi Card Titan. Bertol Hover dipilih untuk menjadi Colossal Titan, dan dia ni one of the fast learners untuk master Power Titan. Tapi dalam season 3 dia dimakan oleh Armin, so sekarang Armin lah Colossal Titan. Annie Leonhardt, dia ni seorang perempuan yang dilahirkan sebab mak dia seorang Malian ada affair dengan ayah dia seorang Eldian, dan dia disuruh untuk duduk di dalam internment camp. Dia ni dari kecil lagi dilatih untuk menjadi fighter, dan bila dia join army dia sering dipuji pasal dia punya hand to hand ability tu.
dan dia pun dipilih untuk menjadi female titan. Rainer pula tak stand up pun, dia biasa saja, tapi dia sangat setia dengan Marley sampai dia dipilih untuk inherit armor titan, dan dia join army sebab dia nak jumpa ayah dia, seorang Marleyan. Mak Rainer ni pula seorang Eldian. Marleyan dengan Eldian tak boleh jumpa, tapi sebab Rainer ni jadi askar, dapat special treatment, bolehlah dia satukan mak ayah dia. Tapi ayah Rainer ni reject. Marcel dipilih untuk menjadi Jaw Titan dan dihantar ke Paradise Island bersama Rainer, Bertol dan Annie untuk mencari Founding Titan. Tapi malangnya Marcel ni dimakan oleh Ymir yang ditukarkan menjadi Titan sebagai punishment. Ymir ni terlibat dengan Eldian cult activity. Ymir ni pun bertukar menjadi manusia balik, dan tak lama lepas tu Ymir ni serah diri dia untuk dimakan oleh Marcel's brother, Porco. Masa Rainer dengan Bertol pecah masuk wall Paradise Island, Grisha Yeager berjaya jumpa Royal Family dekat satu secret place di mana ada Founding Titan. Grisha Yeager suruh Frida, pemilik kepada Founding Titan masa tu, untuk hentikan serangan Titan yang tengah serang Paradise Island tu. Tapi disebabkan Vow King Carl Fritz yang skema tu, Frida ni tak bolehlah guna kuasa Founding Titan dia untuk hentikan serangan Titan tu. So, Grisha Yeager ni pun bertukar menjadi Attack Titan dan lawan dengan Frida yang bertukar menjadi Founding Titan. Grisha Yeager menang dan berjaya took over Founding Titan. So, now Grisha Yeager ada dua kuasa Titan, Attack Titan dengan Founding Titan. Tak lama kemudian, Grisha Yeager bawa anak dia, Eren Yeager, ke satu tempat dan tukarkan Eren menjadi Titan untuk makan dia, makan Grisha Yeager ni, dan membuatkan Eren lah pemilik baru kepada Founding Titan dan Attack Titan. Kuasa Founding Titan ni boleh digunakan kalau ada blood related dengan Royal Family. So, Eren tak boleh guna kuasa Founding Titan to the full potential, kecuali kalau Eren sentuh someone yang ada Royal Blood. Sebab tu bila Eren sentuh Historia, dia dapat macam satu special memories. Okey, disebabkan Eren tak ada Royal Blood, Vow King Carl Fritz yang skema tu, yang kata tak boleh war tu, tak apply lah ke Eren. Eren boleh war. Okey, sampai kat sini saja video aku. Aku harap hangpa bersedia untuk tonton Anime of the Year Final Season Attack of Titan ni, dan excited sama macam aku. Okey, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe channel kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.